Oke, halo semuanya sobat Elin Club ya, atau Fast Team. Kita kali ini akan nge-review Happy Meal. Ini sebenarnya udah dibeli dari hari kemarin ya, Jumat. Dan ini udah hari Sabtu. Kenapa di-reviewnya hari Sabtu? Karena kemarin nggak sempet bikin karena belinya malam-malam banget. Jadinya dibikin videonya hari ini. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita udah beli. Dan kemarin belum beli dua, jadi tanggung kan. Kita langsung beli semuanya aja, tapi beli semuanya hari ini karena di satu tempat nggak ada semuanya, jadi hari ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting di review. Dan kali ini kita happy meal-nya apa? Ini pertama ya, happy meal pertama di channel kita, dan mungkin nanti akan ada happy meal yang lain, namanya happy meal vlog nih ya. Ini Pokemon nih, edisi Pokemon yang terbaru yang kita menunggu setelah berapa bulan. Kalau kalian lihat ada 4, minggu depan ada lagi 4, pasti kita review langsung ya. Nggak tahu bisa lihat satunya atau empatnya. Dan ini banyak nih ya, tuh kita udah beli, masih baru tapi udah diguntingin semua, tapi belum dipegang. Beneran belum dipegang tapi udah diguntingin, udah di slide pakai gunting ini udah digunting ya, tapi belum dibuka. Dan kali ini kita akan review Pokemon ya, yang tadi kita ngomong. Dan ini ada boneka Pokemon kedatangan Togedemaru. Kalian tahu ini gak? Dari Sun and Moon. Biasanya kalian harus tahu nih, Togedemaru si gembul. Togedemaru lucu banget sih, gila. Bulat gini lucu banget, ini ekornya. Aduh, gila. Togedemaru, men. Bulat ya. Oke, langsung ke pelivunannya. Jadi kita langsung nge-review dia aja di tempat meja putih, nggak di sini. Kalau ini buat ngomong pertamanya, sekarang kita langsung lihat aja ya. Oke, ini dia ya. Kita akan nge-review langsung pertama happy meal-nya ya. Oh iya, yang nanya editannya jelek, sorry, karena belum belajar editing, tapi thumbnail udah, mungkin nanti malam. Oke, sekarang kita langsung ke pertama. Kita pertama langsung ini dulu nih, kita lihat dulu deh. Lihat dulu ada apa aja. Yang pertama ada ini. Ada Pikachu Handy Fan tuh. Kalian lihat. Handy Fan kipas angin kecil lah. Ya, kipas angin Pikachu. Ini biasa dijual. Kedua ada ini lampu. Lamp Pikachu Camping Lamp. Ini enggak camping lamp. Ini enggak tahu nih nyala atau enggak nih. Yang kita lihat di YouTube semuanya. Ya, yang di channel sebelah ini katanya nggak nyala ya, di sebelah kayak gini. Orang berpikirnya ini akan nyala, tapi kita belum lihat. Kita udah nonton sih katanya nggak nyala, tapi ya udah, katanya bisa buat gelas. Selanjutnya yang ketiga ada Pikachu digimbal buat mainan pasir-pasiran. Terus bisa dilihat pakai vision tuh, mata Wanda Vision. Yang keempat terakhir ada ini Pikachu kompas. Ini nggak tahu nih, ini saya ya belum tahu nih ini gimana cara lah pakainya kompas. Oke, sekarang kita akan yang ke pertama, yaitu Pikachu Handy Fan. Langsung kita lihat. Oke, ini misi ini tuh ada Togedemaru di belakang, nggak apa-apa lah ya, kita langsung buka. Oke, udah kebuka. Oke. Oh gini ya, Pikachu Handy Fan. Kayak gini tampak lebih jelas nih ya. Pikachu Handy Fan. Wow, gila keren. Ini tinggi, jadi gak kelihatan dari kamera. Jadi sediginin. Ya, ini lumayan sih. Lumayan bagus. Ini apa nih? Ini plastiknya. Kita buka dulu deh. Oke, udah dibuka ini plastiknya. Plastiknya kita taruh dulu. Siapa tau mau dikasih berapa. Oh, gitu caranya. Oh, tekannya gini. Tadi sama yang kayak kita punya belum diri sih, tapi ini anginnya lumayan ya. Kita langsung lihat detailnya aja kali ya. Ini detailnya cukup lucu ya, Pikachunya cukup lucu tuh. Kalau kalian bisa lihat, ini nggak bisa berdiri tapi gini aja lah dia. Lihat, maaf nih ya, ini karena nggak muat ini aja nih. Ini tuh kalian lihat, ini kalau makanya Happy Meal McD nggak bisa dilakukan lagi. Sorry, tapi buat yang Kentucky lada-lada. Catnya lada mudat dan bahannya koplong gitu ya. Kalau McD kan lihat tuh,
kokoh, nggak belum masuk ngejelekin, tapi cuma buat ngata ngomong doang lah. Tuh bagus banget nih. Itu ada yang cat yang label doang dikit di hidungnya, kalian lihat hidungnya, tapi senyumnya lucu banget. It's okay lah. Topinya juga lucu banget nih, kayaknya semuanya posnya gitu ya. Ini topinya lucu banget. Ini kupingnya juga cukup lucu ke atas. Ada ekornya ke atas. Ini pohonnya nih, ini ceritanya seolah-olah dia ngumpet di pohon. Hide and seek. Ini ada ininya, ketinya buat buka. Ini pohon-pohonnya, daun-daunnya. Ini bawah-bawahnya seakan-akan tuh kayak batang pohon, kayak Groot. Grootnya lah ya, Avengers kalau kalian tahu. Ada akal-akalnya unik. Ini ada pencetannya buat nyala. Daun juga lucu. Warnanya cuma ada 3 warna ya. Dan di belakangnya ada kayak gini. Nggak ada tulisannya. Dan gimmicknya cuma kayak gini. Kita pencet nyala, pencet gini. Pencetnya juga lembek. Oh ya, kita juga nanti ada kids meal. Koko kalau kalian tahu ya, di Kentucky, dan itu nggak ada di Bogor, jadi lagi dicari-cari ya. Sabar ya, sabar menunggu usli. Oke, ini caranya gini, dan ini lumayan gelap lah ya. Coba kita coba pakai plastik dikipas ya. Ini di muka coba ya, kita coba. Lumayan sih, lumayan. Dan kita tahu ini kenapa nggak ada yang anginnya, karena ininya, ini kipas ininya, dia nggak terbuat dari yang apa namanya, yang kayak biasa ya, malah dia kayak gini, jadinya anginnya kurang berasa. Tapi itu oke, harusnya kayak yang kayak gini nih, yang kayak jilat. Tunggu, kita ambil dulu. Oke, maaf agak lama. Ini ya nih, tuh kayak gini nih, kayak gini nih, kok terjatuh kayak gini tuh. Kalau ini kan dia bahannya bukan apa namanya nih, kalau yang kayak gini kan namanya kan plastik. Kalau yang ini dia lada-lada ini, jadi anginnya lebih berasa tuh. Ini kalau kena, ini kan lebih berasa tuh, lihat nih. Tuh, lebih berasa. Kalau yang ini kan cuman gini. Karena ininya bukan yang dari bahan ini. Bukan bahan yang dari ini nih. Ini beli di Zaka ya, buat kami. Oke. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Itu tadi untuk yang Pikachu Candy, Handy, kok Candy. Handy fan, dan ini ada pelet bulung dari Kindle Joy. Ya, ini kita nggak mau sponsorin Kindle Joy, tapi kita kasih tunjuk doang cara mainnya. Ini kita tempelin stiker 2 di belakang, terus kita putar kayak galasin. Terus putar-putar. Putar-putar kocak, putar. Nih kalau dia tuh dia muter kayak gabung kan, jadi kayak lompat-lompat. Udah itu aja sih yang buat Kindle Joy. Selanjutnya kita yang kedua ada ini dia, Pikachu Camping Lamp Cup. Ini calonannya kayak gini. Kalau kalian yang mau tahu, foto aja ya, skip, nggak bakal ditunjukin. Ini kan ini copot, bisa jadi gelas. Kita langsung buka aja, ngambil. Oke, ini dia Pikachu Lamp Cup. Oke, ya ini. Dan ini lucu banget, banget banget sih. Lihat dong, lucu banget. Dan ini ya, walau warnanya lada cuman kayak gini tuh kan, orange doang. Terus ini kalau hijau lebih bagus. Dan ini merah putihnya. Terus ini Pokemon ada merah putihnya. Apa harusnya ini kan ada tombolnya mana-mana. Nih. Kalau kalian lihat ada lambang Pokeball, kalau kita pencet halusnya jadi bisa nyala. Bukan halusnya, maunya sih kita kayak gitu, tapi enggak ya. Ini cuman gini doang, tapi warnanya lucu kalian lihat. Ya. Dan ini kita selatip ya. Kita selatip karena catnya tuh melebel mulu. Kalau kena tangan dia melebel. Jadi ada jelek catnya, tapi enggak apa-apa. Kita selatip. Ini lucu banget, ada berapa Pikachu sih? Banyak lah ya, enggak bisa hitung. Dan Pokeballnya lucu-lucu. Cara mainnya kayak gini, gimmicknya kayak gini. Kita ini kan ini kita copot, gampang, easy. Ini langsung kayak gini doang, kayak bell ya, bell apa kalian tahu kan, hang kalau bell di mana, kota-kota kayak ini. Kita Pokemonnya ini gelasnya gitu doang ya, gelasnya gini doang. Dan ini ada
gelinjing-gelinjingnya buat kayak gini kalau lampu. Ini gelas toh ya, tuh plastik. Bukan apa-apa. Dan di dalamnya enggak ada LED. LED-nya maksudnya di sini kagak ada LED. Di sini juga kagak ada LED, cuman kayak gini toh. Ya, kalau kalian lihat tuh toh doang tuh kayak gitu. Kosong. Ini juga enggak ada. Tapi ini lucu sih, lucu-lucu. Bisa buat gelas lah intinya. Ini banyak yang bilang kena prank karena dikira lampu. Tapi nggak apa-apa, segini aja udah cukup. Kecuali kalau kita mau taro ini di lampu yang kayak gini. Tuh, lampu kayak gitu. Tapi jangan, takutnya rusak. Ya. Ya ini dia cuma gitu doang, diputar-putar bisa juga. Jangan dicopot. Dan ini nggak tahu fungsinya kalau pas kita dibuat botol, ditaruh kayak gini. Itu buat apa fungsinya? Kagak bisa masuk soalnya. Apa buat botol diginjing-ginjing kayak gini? Buat bawa botol diginjing-ginjing gini? Gak tau deh. Tapi intinya kayak gitu. Pikachu lem cup. Ups, sorry. Pikachu lem cup. Oke, kita langsung lanjut yang ketiga. Ini ada dua. Yang ketiga kita langsung ke Pikachu digging tool dulu kali ya. Pikachu digging tool. Iya. Bisa pakai buat pasir-pasiran. Ini caranya. Foto aja. Ya. Udah. Oke. Lanjut langsung buka. Oh, wow, 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 wow. Ini ada terjadi malu. Pertama kita dapat ini. Tuh. Ini buat sendoknya. Sendoknya. Ini ada garpunya. Ini solid kalau ada kekili karena lihatnya dari kiri saya. Iyo. Ya, dari kiri. Ini garpunya hijau. Kayak gitu doang. Sama ada ini kartu Pokemon-nya. Ini Pikachu kalau kalian bisa lihat. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan, kalian beli sendiri aja. Tapi kalau dibalik kayak Oshawott ya. Ya enggak sih kayak Oshawott. Oshawott, kalian tahu enggak Oshawott? Terus belakangnya putih gini doang kayak kartu medallion yang coki-coki. Selanjutnya ada Pikachu-nya. Masih sama ya, ini mukanya. Mukanya sama kayak yang di Handy Fan tuh. Sama banget. Terus di bawahnya ada daunnya. Daunnya tapi kurang karena enggak ada warna hijaunya. Kayu doang. Ekornya, topinya. Terus ini bolong untuk talo ini. Kita coba talo ya. Kok kagak bisa? Oh, kayak gini. Oh, terbalik gini. Oh, bisa gini nih. Slat, 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 slat. Gini jadinya lucu-lucu sih. Terus selanjutnya ada yang ini. Sendok. Kalau sendok nggak terbalik. Ya, bisa buat cangkul. Terus kita pakai kartunya. Katanya ini kita ngeliat. Coba kita lihat ya. Nih. Ini kan ini. Pakai ini. Slup. Kalau di iya sih kelihatan ya. Nggak tahu di kalian kelihatan atau enggak. Nggak kelihatan ya. Nah. Kelihatan nggak sih? Kayak gini kan. Yang di belakang Pokemon-nya enggak ya, nggak bisa kelihatan. Tapi yang ini kelihatan. Kalau pakai garpu kita coba kali ya. Oke, nih. Kelihatan nggak? Kayak gini. Kayak gini nih. Oh, yang buat garpu nggak bisa kelihatan. Ya, palingnya cuma buat ngejelasin. Tapi intinya kayak gitu cara mainnya. Udah gitu aja gimmicknya. Selanjutnya kita langsung ke yang 4, yang terakhir. Ya, ini semua ada 8, tapi baru ada 4. Pikachu kompas. Kompas Pikachu. Oke, ini Pikachu kompas. Cara mainnya kayak gini. Kita buka, ambil. Ini belum digunting ya, tuh kalian lihat. Kita gunting dulu deh, bentar. Wih, nih. Sudah gunting, aduh. Belum beli. Ini kompasnya cuma kayak gini.
dan kita nggak tahu ini benar atau enggak karena saya nggak tahu kompas itu apaan. Jadi diputer, coba kita taruh ini kameranya mati aja, ini aja. Oke. Itu. Jadi kacungnya masih sama. Ini gantungan kunci juga bisa. Belakangnya koprong ya pikacunya. Ya, yang tebel kayak tadi. Ini marketingnya. Daun-daunannya tebel. Dan gitu aja. Dan ini kompasnya, ini enggak tahu benar atau enggaknya. Kalau yang benar tolong bilang, kalau yang salah komen. Itu ada saya. Ini kenapa jadi saya pakai? Saya mau jadi pakai ini kocok. Ya udah. Oke, good job. Itu doang, lucu banget. Ya, udah mungkin segitu aja untuk review kali ini. Oh ya, kita bikin thumbnail dulu ya, thumbnail dulu. Tunggu, kita siapin dulu. Oke, ini thumbnailnya. Tunggu, 1, 2. Oke, udah, itu thumbnail. Oke, dan udah, terima kasih untuk menonton video ini. Terima kasih banyak ya. Dan udah, mungkin segitu aja kan, ini udah malam. Mau makan dulu. Entah lagi udah mau maghrib. Udah maghrib sih ya, tapi kita makan nasi dulu. Saya Pikachu yo, Pokemon yo. Oh, pamit. Bye-bye.